Jadi sorotan publik. Masyarakat terus mengawasi serta mengikuti proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Termasuk juga DPR RI, di mana hari ini Komisi 3 yang menangani soal-soal atau tentang hal ini akan memanggil Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas. Lalu sebenarnya apa yang akan digali oleh Komisi 3 DPR RI kepada tiga institusi yang selama ini terus mengikuti atau melakukan penyelidikan secara independen mengenai kasus ini? sejumlah keraguan apa dan bagaimana pengawasannya sepanjang kasus ini bergulir memang muncul dan kita akan bahas dalam dialog sapa pagi eh, hari ini dengan sejumlah narasumber yang hadir melalui daring untuk sapa Indonesia pagi. Di antaranya ada anggota Komisi 3 DPR RI, Tri Media Panjaitan dan ada juga Ketua Komnas HAM Ahmad Tovan Damanik serta anggota tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua Martin Lukas. Bung Martin Mas Taufan dan juga Bang Trimedia, selamat pagi. Salam sehat untuk kita selamat semua. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, uh, Bang Trimedia, boleh uh, hari ini tadi sebelum kita mulai saya tanya jam berapa hari ini. Jadi nggak Komisi 3 akan memanggil Kompolnas, uh, Komnas Ham dan juga EPSK Jadi jam 10 pagi hari ini. Nah, itu apa sebenarnya uh, yang akan terkonstruksi dari dari rapat kerja dengan tiga institusi ini? Bang Media. Pertama, kita memang baru e, masuk masa sidang ini 16 ya. Agustus yang lalu Dimulai dengan pidato kenegaraan dari Presiden Jokowi Nota RAPBN 2023 hmm. Nah setelah itu memang e, Komisi 3 langsung melakukan rapat pleno Komisi 3 Itu e, jadwal yang rutin dilakukan menjelang Pembukaan masa sidang dan diputuskan didahului dengan rapat pimpinan, yeah. kemudian rapat pleno komisi 3 di dalam rapat pleno komisi tiga itu disepakati bahwa uh, kita akan rapat kerja hari rebu lusa dengan Kapolri, hmm. dan untuk mendahului rapat kerja dengan Kapolri supaya bahan-bahannya juga dianggap komplit, karena dari sejak awal kan kita melihat bahwa eh HAM bekerja, kemudian LPSK bekerja, kemudian juga Kompolnas kita lihat suaranya dari sejak awal apa se -se seperti apa gitu loh. Yeah. Sebenarnya Komnas apa Kompolnas ini bukan bagian dari pasangan kerja Komisi 3. Oh. Karena ini kasusnya spesial ya. Dari 14 pasangan kerja Komisi 3 itu sesungguhnya uh, tidak termasuk Kompolnas. Hmm. Termasuk dengan komisi kejaksaan. Itu bukan pasangan kerja dari hmm. komisi 3. Karena mereka bagian dari kepolisian, bagian dari kejaksaan. Yang pasangan kerja komisi 3 yang kita undang hari ini adalah LPSK dan Komnas HAM. Seperti ya. itu Mas Badiu. Ya, tapi karena Kompolnas selama ini sudah mengikuti kasus ini, kemudian Komisi 3 juga memanggil. Bang Trimedia, kita selalu ingat bahwa Bang Trimedia juga di awal-awal secara pribadi dan sebagai anggota Komisi 3 sempat Warning bahwa kasus ini nih bukan hal yang biasa dari kasus penembakannya pada waktu itu senjata senjatanya yang Bang Trimedia waktu itu sudah sampaikan ke publik. Nah Bang Trimedia sendiri kalau boleh tahu secara pribadi, walaupun Komisi 3 atau DPR RI reses mengikuti nggak terus mencari informasi nggak Bang Trimedia? Ya terkadang uh, Mas Bayu kita nggak cari informasi, informasi itu datang sendiri. Oh. Apakah ya. dari kalangan uh, Polri sendiri, hmm. dari masyarakat, atau dari purnawirawan polisi, atau bahkan dari pengusaha-pengusaha bahkan yang yang cukup dekat dengan uh, polisi, dari mana bahkan dari TNI juga ada yang WA saya. Jadi uh, karena saya dari sejak hari Selasa, Senin diumumkan ke masyarakat, Selasa sudah mulai ditanya wartawan. Ya kita kaya sekali informasi soal ini. Karena itu dari awal saya juga menyampaikan kepada Komnas HAM ya atas nama imparsial segala macam untuk kasus Sambo yang kita dari sejak awal saya sudah menduga sebagai orang hukum ya, ya. mana ada kompreensi pers dari kepolisian kejaksaan yang tidak ada barang buktinya pada saat ya. kompresi pers. Itu kan enggak ada. Kemudian dilanjutkan oleh Kapolres Jakarta Selatan nggak ada bahkan Kapolres Jakarta Selatan pegang-pegang selembar kertas dan ini katanya apa, uh, uh, apa hasil pisum sementara mana ada istilah hasil pisum sementara hmm. jadi logika logika hukum kita ini dibola balik dan ter apa uh, kita herannya kenapa kompol apa HAM juga uh, ikut larut dengan uh, skenario lah dalam tanda petik yang coba dibangun oleh Pihak-pihak tertentu di dalam kepolisian itu Katakanlah sekarang sudah mulai terlihat bahwa itu skenario yang dibangun oleh Pak Sabu hmm. Dibantu oleh Pak Fakni itu kan Nah kita kaget seperti itu Saya dari berapa kali satu uh, acara dengan Pak Erol Anam Pernah juga sama, sama Pak Tovar Saya bilang untuk kasus seperti ini Komnas bersama-sama dengan Polri Atas nama imparsial ini kasus yang beda Hmm. begitu juga dengan... 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 ini catatan pribadi saya ya, Pak ya. Begitu juga dengan... dengan... apa... Uh, dengan komponen. Bagaimana bisa kita lihat, Pak Benny Mamutu itu sepertinya... Uh, jadi juru bicara, bahkan kelihatannya pasang badan sebelum Pak Mahfud awal awal bersuara. Ya, okay. Di awal Iya, oke, iya, kan Pak Mahfud lagi naik aji hmm. ya. uh, belum... belum... tentu beli beliau enggak tidak mengikuti uh, kasus ini secara spesifik. Hmm. Setelah Pak Maput tweet di twitternya, baru agak berbeda hmm. uh, kompona suaranya, yeah. uh, bahkan yeah. mengamini Pak Bini Mamuto dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Walaupun kemudian kita mendengar dari statementnya Pak Maput, kenapa Pak Bini Mamuto seakan akan mempercayai begitu saja, dan ya. apa skenario yang dibuat itu? Beliau ketemu dengan Pak Sambo, Pak Sambo nangis. Sehingga hmm. kagetlah, jenderal bintang 2 dengan jabatan yang sangat strategis dan ya. up power bisa, bisa nangis. Begitu juga LPSK, ya. LPSK terlalu proaktif kita lihat, mendatangi Ibu Putri, bahkan. Untuk apa LPSK mendatangi Ibu Putri? Hmm. Harusnya LPSK itu mendatangi keluarga Yosua. Bukan kepada Ibu Putri, nah hal-hal seperti inilah tentu yang kami lihat yeah. uh, sepertinya uh, ada sesuatu uh, apa terjadi dengan ketiga lembaga ini. Karena itu kita mengundang mereka uh, sesuai dengan uh, saya mereka seperti apa yang okay. dikerjakan, kemudian sudah apa ke depan ini apa yeah. yang bisa mereka berikan kepada masyarakat. Komnas okay. Tofsan saya ikuti beberapa waktu yang lalu, katanya akan segera melakukan finalisasi. Komnasnya sudah jauh tertinggal tegak. sekarang ini hmm. dengan pihak Polri. Hmm. Ya, pihak okay. Polri sudah menetapkan lima tersangka. Kemudian pihak Polri bahkan yang saya dengar akan uh, melakukan uh, ujian Komisi Etik. Nah, Ham berkutat-kutat di situ, hmm. memanggil si ini, manggil si itu. Okay. Jadi saya akan kasus apa uh, Sambo ini jadi tunggangan untuk kepentingan popularitas, Oke okay. gitu, Mas Bay. Ya, saya langsung ke Mas Tovan. Sebenarnya seperti itu atau sebetulnya ada strategi atau memang ses sesuai kewenangan dari eh, Komnas Ham, Mas Tovan? Iya, tentu berangkat dari kewenangan ya. Pertama melakukan pemantauan penyelidikan ya, meskipun dalam pasal-pasal itu kan banyak keterbatasannya, ya. bukan pro-justisia lagi kan gitu. Tapi kita coba terus mengadukannya. Yang kedua lakukan pengawasan. Nah, kalau kita uh, perhatikan langkah Komnas HAM pertama, itu justru mendatangi keluarga Joshua, bukan datang ke Perdi Sambo dan uh, Ibu Putri. ya yeah. keluarga Joshua lah titik awal kami bergerak, jadi kami mengumpulkan keterangan uh, sangat banyak dua hari di sana ya, uh, mendapatkan informasi yang banyak gitu. Nah, dari situ kita baru bergerak, ada apa gitu. Meskipun kita misalnya mendengarkan keterangan ADC dalam berbagai kesempatan, saya katakan. Itu keterangan barada E, ini keterangan hmm. RR. Jadi bukan berarti Komnas HAM pasti percaya dengan mereka, bahkan dalam kesempatan uh, tertentu saya katakan ini ada indikasi obstruction of justice. Itu Komnas HAM yang pertama sekali mengangkat obstruction of justice. Yeah. Kenapa? Karena obstruction of justice itu bagian dari isu hak asasi manusia. Kalau obstruction of justice terjadi secara sistematis, maka fair trial sebagai isu lain dari hak asasi manusia itu tidak bisa didapatkan. Hmm. Itu fokus kita ya. Kalau Pak Mahfud berani bicara terbuka, mungkin perlu ditanya pada beliau, hampir tiap hari kami berkoordinasi, dan laporan-laporan itu sebagian datang dari Komnas HAM hmm. yang kami sampaikan langsung maupun tidak langsung pada beliau. Koordinasinya sampai hari ini masih terjadi, ya. jadi saya tidak mengatakan bahwa Pak Mahfud satu-satunya mendapatkan informasi dari Komnas HAM, tapi salah satu informasi yang didapatkan oleh Pak Mahfud itu dari Komnas HAM. Ya. Jadi kami tentu saja uh, terbuka untuk kritik apapun, ya, karena memang... <tuh> Itulah kenyataannya. Okay. Ya, e, kalau yang lain-lain, saya kira sekarang kita kan berproses finalisasi. Kami akan fokus pada isu asasi, fair trial, akses justice dan observasi op okay. Soal pelaku dan macam-macam tentu itu lebih urusan yang penyidik itu, hmm. Oke, okay. dari sisi kewenangan hal semacam itu ya. E, dengan bertemu hari ini rencananya dengan Komisi 3 apakah ini akan ada yang Uh, perlu disampaikan sedemikian rupa nanti oleh Komnas HAM Ketika ya, pasti. bertemu dengan uh, Komisi 3 atau Bang Trimedia dan kawan-kawan Pasti, Pak karena okay. kami kan merasakan sendiri ya Sejak pertama datang Wakapori Irwasum sebagai penanggung jawab dan ketua tim sus ke Komnas HAM Saya terima langsung, hmm. saya minta satu syarat aksesibilitas Dan kalau ada masalah dengan aksesibilitas, saya lapor pada Pak Mahfud Karena atasannya langsung Sampai sekarang nggak pernah ada masalah mengenai aksesibilitas dari tim Polri? Ya tentu ada itu yang harus kamu laporkan pada Komisi oh, 3 karena tanggung jawab ya. lainnya kan Komisi 3 untuk uh, mereka. Saya kan nggak bisa marahi Kapolri. Ya. Dan ada wewenang saya itu itu tapi Pak Trimed ya. punya wewenang untuk memarahi Kapolri. Nah, hal-hal semacam ini Lupa. yang nanti akan disampaikan dan diteruskan ya. Komisi 3 hari Rabu kira-kira begitu ya. Iya dong, kalau enggak ya enggak akan terjadi perubahan yang di dalam inter internal Kapolri itu, uh, Polri itu. Misal Mas Sofan, jujur Mas Sofan, ya data apa yang belum uh, sampai sekarang belum diberikan misalnya dari tim khusus Polri kepada Ham untuk dicek and recheck. Saya enggak usah tapi salah satu contoh kita minta hari ini untuk diserahkan besok, misalnya datang lagi sepertiga dulu dikasih, besoknya lagi dikasih oh. lagi seperempat begitu. Itu kan tidak tidak sejalan dengan komitmen awal. Saya katakan tegas waktu itu, kalau aksesibilitas tidak tidak diberikan sepenuhnya pada Komnas Ham, saya nggak mau saya bilang gitu, Biar hmm. silakan aja Kompolnas. Hmm. Tapi karena dijamin itu dan saya juga mendapat uh, endorsement dari Menko Polhukam, mewakili pemerintah yeah. supaya Komnas Ham terlibat, maka aksesibilitas itu menjadi kata kunci. Hmm. Kalau beberapa hal misalnya tidak sepenuhnya dikasih, ya bagaimana kan kita nggak punya wewenang menyita, ya. Yeah. Kalau ya. ada wewenang menyita, memblok segala macam ya kami lakukan. Tapi kan nggak ada itu. Apalagi hmm. kan pemenang berdasarkan Undang-Undang 39/1999 itu pemenang yang belum pro justisia, ya. Okay. Yang pro-justisia aja dua Undang-Undang 26 tahun 2000 juga kita punya keterbatasan. Tapi sekali lagi kami berusaha mengoptimalkan. Jadi senang sekali ketika kami dapat laporan, dapat undangan untuk RDP hmm. itu akan kami bisa sampaikan di mana berbagai masalah. Oh. Terutama untuk perbaikan polri ke depan Karena ini memang terus terang saya setuju Mengerikan kondisi itu hmm. Ya terbayang uh, Mas Sofan. Saya ke Ya mudah-mudahan aja Mas Bayu ya. Ada hal-hal yang di luar yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM kepada masyarakat hmm. Yang disampaikan nanti di dalam rapat itu ya. Sehingga Kalau ada hal-hal yang sangat khusus Yang disampaikan Ya kita akan buat rapat itu Usulkan rapat hmm. itu tertutup Ya, ya. Tapi ya. biasanya sudah tertutup, nggak ada yang istimewa yang disampaikan. Hmm. Kalau dengan pasangan-pasangan Komisi 3, kita lihat aja lah. Apakah okay. ada hal-hal yang baru dan istimewa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Kalau ada itu, saya akan mengusulkan kepada pimpinan rapat supaya rapatnya dilakukan tertutup. Hmm. Supaya luasa dan okay. tidak ada apa, kekhawatiran saya kira ini legasi yang ditinggalkan oleh Pak Taufan dan kawan-kawan karena mereka ini November berakhir, yeah. Pak Bayu. Jadi yeah. ada legasi yang di, disampaikan. Karena itulah saya dari awal mengusulkan dengan kewenangan yang ada seperti disampaikan oleh Pak Taufan ini dan kita mengendus ya. Kalau orang hukum gampang sekali mengendusnya ini. Dari awal saya mengendusnya udah seperti itu. Yeah. Ada something wrong. Itulah kalau Pak Taufan ingat eh, pada saat kami beraudiensi dengan Komnas Ham urusan peristiwa 27 Juli 1996 hmm. dari DPP PD Perjuangan ada satu jam kita diskusi itu itu yang yang dan sejak itu itu mungkin okay. baru uh, seminggu dari peristiwa itu Pak Tompel yeah. yeah. kita berharap seperti itu Mas Bayu okay, ada yang baru yang sangat spesifik yang sangat urgent yang disampaikan oleh Komnas Ham dan LPSK. Yeah. Oke, okay. uh, mudah-mudahan ini terjadi sedemikian rupa keterbukaan uh, dan kemudian ada yang bisa dibantu oleh Komisi 3 agar semua yang dibutuhkan oleh Komnas HAM bisa uh, terlengkapi begitu. Saya ke Bung Martin sebagai tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua. Kalau saya, Bung Martin mendengarkan semangat dari Komisi 3 dan juga Komnas HAM untuk terus menyelesaikan kasus ini secara terang benderang. Ini harapan ketika Komisi 3 sekarang Uh, proaktif setelah masa reses berakhir begitu. Bagaimana menurut anda, Bung Martin? Ya, Mas Bayu, terima kasih. Tapi saya pertama-tama perlu memberikan apresiasi saya ya sebagai hmm. investor dalam hal ini adalah konstituen ataupun uh, pemberi suara terhadap anggota DPR. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk abang kita, abang hmm. Trimedia Panjaitan, karena secara pribadi beliau dari anggota DPR belialah yang sangat kritis terhadap rilis uh, ini pada awalnya. ...Petro okay. Jakarta Selatan maupun Karopenmas maupun media-media yang lain pada saat di awal-awal terjadinya peristiwa hmm. rekayasa tersebut. Kami mengingat bahwa Abang mengatakan bahwa penggunaan senjata itu uh, dalam tanda petik ada kejanggalan, lalu fakta peristiwa juga ada kejanggalan. Jadi saya uh, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Abang kita, walaupun secara suara... Rekan sesama, par sesama partai di DPR itu juga suaranya berbeda dengan Abang Kinta. Mm. Nah, makanya, saya melihat bahwa ini adalah uh, sensitivitas pribadi dari Abang kita, Trimedia Panjaitan, yang selaku juga uh, advokat, ya sebelumnya. Yeah. Yeah. Nah, saya melihat begini, uh, Mas Bayu. Dari rekan, rekan sama anggota DPR dari Bang Trimedia ini juga, dalam pandangan saya dan juga tim kuasa hukum yang lain, banyak yang memposisikan diri itu lebih memihak kepada mitranya ketimbang hmm. terhadap konstituen yaitu investor politik. Yeah. Kenapa sih begitu? Ketika kami mengajukan uh, penonaktifkan Bapak Sambo, ada beberapa anggota DPR yang pasang badan mengatakan bahwa belum ditemukan cukup bukti untuk menonaktifkan Bapak Sambo, sehingga tidak perlu itu. Nah, ini yang membuat kami miris, ya. Tadi Bang, Bang Trimedia mengatakan logika hukum. Jadi kita itu orang hukum menggunakan logika hukum. Hmm. Tentu ke ada seseorang yang tewas di rumah dinas, ya, walaupun yeah. belum bukan bukti terhadap sang jenderal tersebut, tapi logika hukum kita bermain. Baiknya dinonaktifkan dulu supaya tidak ada penghalang-halangan hmm. ataupun obstruction of justice terhadap penyelidikan. Lalu, disitulah masuk laporan kita, tapi oke, okay, disitu selesai. Hmm. Uh, saya mengapresiasi uh, DPR secara kelembagaan melalui Komisi 3, memanggil uh, mitra-mitranya, dan juga dua lagi bukan mitra tadi, Kompolnas. Mudah-mudahan ya. dengan rapat dengan pendapat nanti ini bisa membalikan lagi ataupun memposisikan lagi lembaga-lembaga ini uh, institusi ini untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Contoh Kompolnas mm -hmm. ya, Mas Bayu. Kami ingat waktu pada saat gelar awal itu tanggal 20, kami dalam tanda petik dijebak ya dalam artian sebenarnya tujuan kami bukan untuk bertemu para pejabat-pejabat polisi, namun uh, pada saat gelar itu sebelum dilakukan gelar awal ternyata sudah kumpul lah seluruh jajaran uh, pejabat kepolisian beserta Kompolnas ada Pak Beni Mamoto dan ada Bu Pungki tahu nggak hmm. mereka duduk di mana Mas Bayu? Ya yeah. mereka duduk sejajar dengan anggota kepolisian dan pejabat kepolisian berhadap-hadapan dengan kami secara gestur hmm. ya secara gestur ini sudah memposisikan bahwa kami yang diperiksa mereka satu pemikiran nah ini yang saya pikir ke depan harus bisa menjaga uh, gestur dan pencitra, uh, pencitraan dalam hal uh, ketika ada suatu rapat kalau memang tidak memposisikan uh, se sebagai uh, mem ber berpihak kepada polisi, seharusnya duduknya di tengah. Oke, terbayang. Nah. Secara struktur untuk duduk juga harus melambangkan Betul. bagaimana sebenarnya uh, posisi dari Betul. Eh, Kompolnas Betul. pada waktu pertemuan nah, tersebut. Oke. Okay. Ya, Nah, ini juga juga akhirnya menjadi menjadi suatu pertanyaan bagi kita, bagaimana di awal Pak, ben, Pak Beni Mamoto yang mewakili Kompolnas mengatakan uh, bahwa apa yang di katakan oleh kepolisian itu semuanya uh, tidak ada kejanggalan yeah. dan beliau sekarang mengatakan bahwa uh, hal tersebut beliau hanya kutip mentah-mentah dari Kapolres Metro Jakarta Selatan. Oke. Okay. Saya pikir saya tidak setuju dengan statement ini kenapa tidak setuju? Karena mengutip bukan berarti memberikan suatu kesimpulan. Dengan mengatakan tidak ada kejanggalan berarti sudah ada kesimpulan yang ditambahkan dari kutipan yang disampaikan tersebut. Oleh okay. karena itu bagus sekali mereka ini nanti dipanggil agar setiap institusi ini kembali on the track ya hmm. saya juga mengingat uh, bagaimana LPSK uh, dalam beberapa tayangan terakhir ketika saya berbicara dengan Pasto saya sempat mengatakan kepada Pasto 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 kan tahu bahwa di awal bapak sudah menemukan adanya dua laporan dan uh, untuk pengajuan uh, apa namanya uh, perlindungan saksi perlindungan saksi terhadap Bu Putri dan menganggap itu adalah kecurigaan kenapa tidak dibuka ke publik sejak awal Pasto hmm. lalu yang kedua Pasto juga mengetahui bahwa Uh, ada uh, upaya untuk suap yang dilakukan oleh uh, yang katanya mengatakan titipan Bapak. Kenapa ya. itu tidak, di, tidak disampaikan sejak awal? Baru terakhir Tuh, ini yang disampaikan. 14 Juli lho okay. Pak Kenapa disampaikan pada saat sudah perkara ini terang benderang pada saat Verdi Sambo jadi tersangka? Hmm. Nah, memang jawabannya kurang memuaskan. Tapi maksud saya gini, Mas Bayu. Kalau setiap Lembaga yang dibiayai oleh negara ini menjalankan tupoksinya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan kewenangan ya. dan profesional. Saya pikir pada saat kemarin itu kami ini tim kuasa hukum dan publik tidak dianggap sebagai orang gila gitu loh yang yang menduga-duga terhadap suatu peristiwa ya. yang yang sebenarnya itu hanya rekayasa. Okay. Begitu Mas terima kasih. Ya, terbayang. Kita sambung nanti dan tanggapan dari kemudian Komisi 3, terutama Bank Trimedia yang hari ini nanti akan berbincang dengan beberapa institusi yang mengikuti kasus ini. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.